Kejaksaan Agung memeriksa dua orang saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Pelindo II. Penuntut umum memeriksa Sugeng Mulyadi dan Rati Farini selaku ketua dan wakil ketua tim evaluasi dan negosiasi proposal perpanjangan kerjasama dengan PT JICT tahun 2013. Pemeriksaan para saksi dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk menjadi terang di tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangka sesuai yang diatur dalam pasal 1 dan 2 KUHP. Pemeriksaan dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, diantaranya dengan memperhatikan jarak aman antara saksi dengan penyidik serta menggunakan perlengkapan alat pelindung diri lengkap. Penyidikan ini adalah terkait